WhatsApp aku dari Madura. Hai Madura, Yuliani, salam Cirebon. Hai. Afrika Selatan. Wah, yang di Afrika Selatan. Beneran enggak sih di Afrika Selatan? Oke. Sayang. Siap. Handphone-nya udah belum? Kak Gigi, Rafathar pas berapa? Rafathar mau naik kelas 1 dia, mau SD. Ini mau SD juga nih. Ini SD. Ini SD. Apanya? Ini mau SD. Ini SMA gua. Online. Salam kenal. Disuruh ibu beli micin. Sekalian aku mau ngumumin ya. Terus tunggu, terus aku beliin garam padahal sebelum sampai ke toko terus diingetin harus beli micin. Pas udah sampai toko lupa harus beli apa, jadi beli garam. Oh gitu. Oh gitu. Ya oke oke. Tapi aku mau ngumumin, Apa ya, Rinso? Aku mau ngumumin, dua bintang mingguan kompetisi, foto bintang yang nasi macan dari Susu Bendera. Masing-masing, dua bintang mingguan akan mendapatkan uang tunai 15 juta rupiah. Oke, yuk kita ke bawah yuk. Kita umumkan hadiah totalnya. Ini 15 juta ya? Ya, yang udah dapet loh. 15 juta rupiah. Ada keluarga. Halo Ancala, kita mau umumkan kemenangan. Ini dia kemenangan, kemenangan Susu Bendera, kemenangan Susu Bendera. Oke oke. Jadi aku sekarang mau live bareng sama seseorang dulu, namanya Bunda Fitri sama adik Akhta. Dan mereka ini jadi bintang mingguan minggu ke-10 kompetisi foto bintang generasi macan dari Susu Bendera kategori adik macan. Ah, kita telepon ya. Oh, live aja. Coba setting dulu. Sayang! Sini, lihat dulu. Tuh, kamu ini dulu tuh. Tuh. Hai, itu mati nggak? Kemati nggak? Hai, mana? Yang mana? Ini ada Anu nih guys. Kita kedatangan Anu nih guys. Guys, guys. Bentar satu aja. Kita mau tampon nih pemenangnya ya. Mau invite. Kita invite dulu nih guys. Halo, nama aku Anu nih. Namanya kalau Mama Gigi manggilnya, Mama Gigi manggilnya Anu nih Pak. Juga dapat hadiah 15 juta rupiah. Ajakin dong yang belum pada datang. Belum pada. Ayo.
kasih ya Bunda. Iya, terima kasih banyak. Dadah. Oke Bunda, dan juga aku akan lanjutkan lagi. Iya. Buat Bunda-Bunda gimana nih caranya? Coba komen, bangun. Ganti dulu pertanyaan. Aku mau Q&A lagi ya, nanti jawab lagi. Ya. Coba saya yang Q&A lagi. Sini. Aku. Ini chat. Dadah Bunda, boleh tolong dimatiin enggak? Dadah. Ya. Nih, aku mau bikin ini lagi ya, bikin pertanyaan. Tadi mana pertanyaannya? Pertanyaannya. Nanti jawab ya, nanti aku bacain jawabannya. Gimana caranya bangunin anak yang susah bangun pagi? Q&A nih ya, aku catat ya, maaf ya, lihatnya jidat aku. Q&A. Gimana cara bangunin anak di pagi hari? Di pause dulu ya. Tunggu. Gimana sih caranya? Tunggu, ngepinnya gimana, Shay? Oke, hilang. Pin. Oke. Aku udah kasih pertanyaan ya buat kalian. Apa kali aja mau sharing juga dulu dibangunin sama ibunya gimana? Kalau aku dulu gimana ya? Aku dulu suka gini, dipakein air. Jadi di air, dibanguninnya pakai air gitu. Bangun! Kalau dulu aku suka gitu. Ini ada yang alarm HP ditaruh di samping telinga. Buat yang anak punya anak, apa, punya anak-anak juga gimana caranya? Kelingking kakinya dielus-elus sambil dipijit, katanya tuh. Begitu ya. Ada yang bilang juga nih, bilang aja susunya udah siap, tinggal minum. Bangun anaknya. Digelitikin. Aku juga bangunin anaknya, suka digelitikin. Terus dimarahin. Jangan dong, sayang. Kalau saya didepak, oh my God, jangan dong. Aku dulu disiram air. Aku gak disiram air, biasanya cuman kayak, mama, bukan cuci tangan, terus tangannya ditaruh di muka gitu. Dicium. Sama dong, kalau Raffi bangunin aku dicium ya. Bener gak sih, sayang? Ya lah, cium. Oh, istri best. Seringnya sih kalau saya dulu dibangunin bapak disiram pakai air segaruk. Kamu dulu dibangunin gimana, sayang? Kalau dibangunin mama atau papa? Bebas. Apaan sih dibanguninnya? Dibangunin sih. Siram air. Aku digedor pintunya. Terus tunggu aku ngecas ya, sambil ngecas ya, geng. Kamu dibangunin gimana dulu sama mama sama papa kalau dibangunin pagi-pagi? Serius. Gitu. Mama, kamu kalau bangunin aku gak kayak gitu? Karena kamu terlalu gak bangun kalau dalam keadaan baik. Sayang, bangun, sayang, pakai sayang sih, sayang. Gitu kalau bangunin aku. Sayang, bangun ini jam sayang. Nunggu ngompol. Oh my God, jangan dong, sayang. Aku sih kalau dulu dibangunin emak digembor-gembor. Dicium pipinya. Gigit pipinya, dikritikin, dicium, katanya gitu. Dibisikin aja, Mbak, bilang kalau nanti cepet bangun, dibawa pergi kemana gitu, pasti nurut deh anaknya. Jangan dibohongin dong, ya kan? Nanti kalau ditagih gimana? Sama mama dicubit langsung sholat subuh. Waduh, ya pedes ya kalau dipisir sama mama, bangun, say. Hai, Sucik. Mana ada yang jawab di sini nggak sih? Aku nih ada nih, ada yang jawab nih. Dari Kristi OFFC. Kaki aku dilemparin palu sama bapak, untungnya nggak kena, duh coy. Terus bacain lagi ya yang di sini ya. Tunggu ya, nggak ada jawaban sih. Disiram pakai air yang disiramkan kadang juga ya hilang. Wah, hai kakak, gimana Iceland? Dikas
masih nonton kartun di YouTube. Oh tuh ada ibu-ibu yang katanya dinyalain aja YouTube-nya, nanti bangunin anak saya. Kakak bangun sholat yuk biar dapat pahala. Bangun. Oh Masya Allah anaknya keren. Ini dari Army Aulia. Ajarkan anak memasang alarm sendiri, bangunkan si kecil dengan cara yang menyenangkan. Ini anaknya pada hebat-hebat banget nih. Ini aku mau kasih tau juga nih buat ibu-ibu di rumah semuanya, bunda-bunda, pokoknya yang belum ikutan, yang punya anak yang lucu-lucu, yang anak-anak yang mandiri, aktif dan cekatan, yang belum ikutan, karena tuh ada yang namanya kompetisi foto bintang generasi macan. Hadiahnya tuh totalnya tuh 1 miliar ya. Jadi kalian, ini sekarang udah masuk minggu ke-11, hadiahnya itu masih ada puluhan juta, pokoknya totalnya tuh 1 miliar. Terus ada juga voucher Alfamart tuh 500 ribu buat bundanya. Jadi lumayan banget, ikutannya juga gampang. Ada juga beasiswa dari Ruang Guru buat bintangnya bunda. Caranya nih ya, pastinya gampang banget nih. Dengerin ya, dengerin yang mau ikutan dapat hadiah. Pertama, kalian itu bunda harus beli dulu nih susu bendera dulu di Alfamart. Terus nanti di struknya, struknya nih kayak gini nih, nih. Di struknya nanti ada nomor transaksi, terus ada digit kode unik. Nah, tinggal di SMS dengan format macan spasi nomor handphone, hashtag nama akun Instagram, ada hashtag nomor transaksi plus kode unik, ada hashtag kota domisili, ada hashtag tanggal lahir anak, terus kirim ke 2000. Sekali lagi ya, 2000. Pokoknya kalau ketinggalan bisa cek langsung info lebih lengkapnya, cek di @susubendera. Ini nomor transaksi. Nih, tunggu ya. Ini kan ada nih tulisannya nih. Nih, ada nomor transaksi. Kebalik juga gak kelihatan ya? Nih, gini nih ya. Aku balik dulu deh. Nih, jadi nanti kalau kalian beli gini nih, itu ada nomor transaksi sama ada kode unik gitu ya. Pokoknya nanti kalau mau yang info lebih lengkapnya, mau info lebih lengkapnya banget, bisa cek ke Instagramnya susubendera.id. Oh jangan lupa juga follow susubendera.id, oke? Okay? Now follow di sekarang now. Nah sekarang aku mau lanjut live bareng lagi nih. Kira-kira siapa yang mau aku ajak live ya? Siapa? Ini seru banget nih, katanya ada yang cara membangunin anak di pagi hari dibacain salawat kesukaannya langsung dibangun sampai masya Allah, keren banget. Keren banget nih anak-anak macan. Kita mau ngajak live lagi. Coba tolong cariin suami saya, Bapak Mukri ada di mana suami saya? Suami saya itu suka loncat-loncatan, ada di mana-mana. Aku sambil bacain lagi ya tadi jawaban-jawabannya, lucu-lucu banget. Gimana cara bangunin anak di pagi hari? Aku bacain lagi ya. Ada yang doain aku diselamat sore dan kita sehat-sehat ya buat kehamilannya sampai melahirkan, amin. Makasih buat kalian semua yang nonton di sini, semoga diberikan kesehatan juga semuanya ya. Suamiku di mana ya? Oh lagi di toilet ternyata. Nonton sehat-sehat Bumil, terima kasih. Cara membangunkan anak di pagi hari dibaca salat. Oh udah tadi. Dikasih susu langsung bangun. Ini ada keren banget dari RRC. Anakku cuma bilang, kak bangun sholat subuh. Ih, Masya Allah, langsung bangun. Nih, kita cari ini ya. Aku mau ngajak live seseorang nih.